Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah, semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Abi. Kali ini Abi akan berbicara tentang ibu. Bagaimana seharusnya seorang ibu selama Ramadan? Kita akan ngobrol bersama Umah insyaallah. Apa yang dilakukan seorang ibu ketika pertama kali masuk Ramadan? Tahu enggak? Ramadan ini kan suasana yang khusus, ibadah khusus, kemuliaan khusus, keistimewaan khusus bagi orang beriman. Maka tentu semua orang beriman berlomba-lomba untuk berbuat baik selama Ramadan. Nah, kita belajar bagaimana seharusnya seorang ibu muslimah ketika memasuki Ramadan. Kita mendengar dari Umah ini. Ya Umah. Tapi sebelumnya kita mungkin harus tahu dulu ya keutamaan Ramadan sedikit ya. Aja dari Umah coba. Ya gini. Tentang keutamaan Ramadan. Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan. Dan tidak ada keistimewaan yang melebihi bulan Ramadan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Nah, makanya salah satu keistimewaan Ramadan adalah bahwa Ramadan mulia bersama Al-Qur'an. Ya. Ya, subhanallah. Ini ngomong-ngomong tentang masalah ibu ya. Kalau kita bicara tentang seorang ibu di bulan Ramadan, tentu adalah sosok orang yang paling sibuk, yang paling pusing mungkin. Karena sebelum Ramadan pun, artinya bukan Ramadan pun, mereka adalah orang-orang yang harus bangun lebih pagi dan tidur lebih malam dari yang lain gitu. Apalagi tadi ada keutamaan ya di bulan Ramadan, bagaimana kita bisa maksimal bersama Al-Quran. Nah, posisi kita sebagai seorang ibu tentunya nanti akan bergesekan dengan untuk urusan dapur gitu ya, urusan anak-anak, urusan operasional lainnya. Itu pasti seorang ibu adalah orang-orang yang paling sibuk ya di bulan Ramadan. Kalau pengalaman Umah itu, apa yang Umah lakukan di rumah itu? Menata rumah atau bagaimana supaya suasana rumah itu benar-benar berbeda ketika Ramadan? Iya, sebenarnya sih tergantung pada manajemen waktu kita di selama Ramadan. Karena Ramadan ini adalah sangat sedikit ayaman ma'dudat itu disebutkan dalam Al-Quran. Beberapa hari saja, kalau dibandingkan dalam setahun itu disebut dengan beberapa hari saja. Ini hanya 30 hari dalam satu tahun itu. Ya. Jadi alangkah sayangnya kalau kita tidak berusaha untuk memanage waktu sebaik-baiknya ya. Jadi kalau hari biasa mungkin kita bangun jam 3, sholat tahajud misalnya, terus kemudian subuh selesai semuanya, enggak ada urusan lainnya. Tapi kalau Ramadan mungkin kita harus bangun lebih pagi lagi ya, misalnya jam 2 udah harus bangun Allah, karena untuk bisa menyiapkan sahur ya. Yeah. Dan kemudian belum lagi kalau seandainya dia seorang ibu yang punya anak balita, nah ini juga sangat apa ya, rebutan waktunya antara kita ingin ibadah dengan mengasuh yang masih kecil-kecil. Jadi semuanya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu kita, memanage waktu kita untuk kita bisa maksimal beribadah. Di sisi lain kita juga beribadah dalam bentuk pelayanan terhadap keluarga. Nah ini dia yang sangat. Saudaraku, betapa nampak sekali bagaimana keikhlasan seorang ibu, bagaimana kesungguhan seorang ibu menyiapkan dari buka puasa, sahur yang dia harus bangun di awal. Tentu capeknya luar biasa. Nah, inilah dia yang akan kita terus bahas. Bagaimana peran seorang ibu ketika Ramadan? Tentu seorang ibu punya situasi dan kondisi yang berbeda. Ada yang sedang haid, ada yang sedang hamil dan sebagainya. Tapi dia yang menyiapkan puasa, menyiapkan anak-anaknya supaya mereka tetap sekolah di hari yang sama. Tapi mereka juga semangat berpuasa. Ini semua karena psikologi seorang ibu. Kita lanjutkan nanti berbicara lebih dalam lagi tentang bagaimana peran seorang ibu di Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di FATV bersama Abi Amir dan Umah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat
menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah sekarang dampak corona bukan hanya sakit, benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sebangsa setanah air, yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah, bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.